since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya yang di Rifan Vlog ya. Siang hari ini kita sudah berada di Terminal Alang Lebar ya, Kota Palembang teman-teman. Dan hari ini kebetulan ada bus NPM yang baru masuk ke terminal ya. Dan busnya ini bus baru teman-teman, baru keluar dari karoseri. Nama ya, saya setelah lama terpal ya, nggak ngeliput bus teman-teman. Dan alhamdulillah ini langsung ketemu bus barunya MPM nih. Ini saya dapat info dari Pak Muslim dan Fajri ya, dari BGJK TV ya teman-teman. Nah, ini 3 bus, mantap nih. Ini semuanya dari karoseri Adi Putro Bus 3 Voyager ya. Mantap. Ini platnya masih plat putih, teman-teman. Ini kita lipat dari luar aja dulu ya. Enggak tahu nih boleh lipat dalam apa enggak ya. Oke, mantap. Jadi untuk fitur terbarunya kita belum tahu ya teman-teman, karena krunya lagi makan siang di rumah makan ya. Ini bermesin Hino RK ya teman-teman. Oke, mantap. Ini sudah ramai ya para bismania. Ada youtuber juga rombongan kita ya yang bisa meliput, ada Pak Muslim, ada BGJK, ada Hengas dan teman-teman yang lain. Nah, hari ini katanya BGJK mau ikut. Belum jadi, belum tahu. Masih 50-50. Wah. Kayak kena sempat bini. Waduh, takut istri juga. Apa itu kena sempat? Apa itu kena sempat? Itu kayak gini nih. Kena cang bedebik ya. Bedebik. Bedebik. Rusak konten kamu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Konten itu udah hancur emang. Nah, ini ada Hengas tuh. Lagi diwawancarain sama teman-teman. Ya, ini teman-teman lagi rame ya meliput bus barunya MPM. Oke ya teman-teman, kita coba lihat bagian dalam ya. Bang, izin bang. Ya, kita mulai dari bagian depan ya, tempat kemudi. Ini bagian dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Untuk panel-panel lampunya berada di sebelah sini, dekat panel speedo ya. Ini khasnya Hino RK ya teman-teman. Ada stop kontak di sebelah jok driver ya, dibatasin sama sekat. Jumlah seat ada 30 ya. Ini dari apa nih bang? Mas, seatnya ini kayaknya Ardila ya. Ardila ya. Ardila teman-teman. Ada leg rest juga, leg restnya kayak ini ya. Mantap. TV di bagian depan ada dua.
di tengah sini ada satu ya, jadi ada 3 TV. Ini ada tombol apa ini? Lalu lihat. Nah ini teman-teman ya. USB. USB teman-teman. Port USB-nya ada di seat ya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa USB untuk di dalam bis ya hanya digunakan untuk mengecas HP teman-teman. Dilarang ngecas powerbank atau laptop ya. Nah ini untuk toiletnya di belakang. Ini untuk joknya masih ada yang belum dipasang ya. Cup holder ya. Ini ya. Tuh bagasi. Oh, gimana nih? Oh, ada kunci ya, teman-teman ya. Oh, seperti itu ya. Mantap. Oke, cukup nyaman. Dan seatnya ini memang seat yang apa joknya yang sangat atau seat yang enak ya teman-teman menurut saya. Nah, saya udah pernah coba duduk di bus yang seatnya seperti ini ya. Mantap. Busnya ini udah siap untuk melanjutkan perjalanan lagi ya. Ya bang, ada di bang. Ya, ada nih bang. Tuh, hati-hati. Ada nih bang. Ya, doakan semoga selamat sampai tujuan.